What is your biggest weakness and how you overcome it? My biggest weakness is I'm really easy to get bored. Yeah. That's why I always trying new things in my life. Even like I have been 8 years in modeling and then I'm starting to jump into beauty pageant to start my another career into it. That's why like I really want to defeat it because I believe that if you are feeling too much bored in yourself, you're gonna feel tired with your life, and it's not good at all. Yeah. And I'm really happy to be under your organization. Oh, thank you so much. That's cute. Jadi kalau misalnya balik dari pertanyaan ini ya, yang tadi Aura cerita dari modeling dan segala macam, sebenarnya Tuhan tuh unik loh. Tuhan itu mempertemukan kita begitu seringnya. Sering bahkan banget. Aura tuh sering banget fashion show baju aku dan selalu aku kasih gaun-gaun yang terbaik. Yeah. Walaupun pada waktu itu Aura jarang sekali menjadi queen ya, selalu Advina gitu. Dua terakhir, tiga terakhir. Susah terus, lagi bajunya ya, kan. Terus udah gitu kayak photoshoot, kamu juga udah pernah jadi BA Van Gundoan Cosmetic pada waktu itu. Iya loh, ya kan? Kriting-kriting. Masih pesek ya hidungnya Anda. Bukan lagi, pesek. Belum PSG, kenal apa itu skincare. Ya kan? Ya kalau misalnya diperlihat, kalau kita lihat ya sebenarnya model tuh kayaknya juga nggak ada yang kayak punya awareness tentang beauty nggak sih? Kamu setuju nggak sih dengan hal itu? They have, but it's not really into like progressing into something. Yeah. Mereka cuma taking care of the skin. Iya, karena kalau aku ngelihat tuh kayak to become models tuh kayak flat gitu loh, ya kan? How can I explain? Kayak they're trying to be better but not trying to move into something gitu. Yeah. Jadi mereka karena model itu berputar di situ-situ aja. Jadi we have to like find some way into like go. We have to make a new goals ya. Iya, kayak comfort zone-nya di situ-situ comfort zone-nya aja di situ. Gitu. Tapi Aura tuh benar-benar kemarin kita lihat banget kangen sama fashion show. That you really enjoy my last fashion show in Bandung, right? I really enjoy it so much. Kayak rehearsal. Rehearsal, bangun pagi-pagi, iya kan? Terus makeup. Pertanyaan ke-8 kan dari Bunda Latinas. Jika Aura dapat pergi ke masa lalu dan dapat bertemu dengan salah satu tokoh dunia, siapa dia dan apa yang ingin Aura bicarakan dengannya? I would like to meet Lady Diana. Me too. I really adore her. Gila kalau bisa ketemu Lady Diana, kayaknya gue bisa gila deh. Banget kayak dia diem aja tuh udah pretty, udah keluar kindness-nya, terus udah ratu. Yeah, gitu. I think like she's born to be a queen. Ya. It's really queen tuh kayak gitu ya. But I really want to say to her like be strong. And I think you shouldn't go with the car because if you are not there, you are still here. Tapi kalau aku ngelihat kayak Lady Diana berada di posisi tertinggi di dalam hidup, tapi sebenarnya hatinya kosong. Iya, kayak tahta tidak menentukan. Hatinya kosong, dia keluar dari istana menemukan true love, and she have to pass away. Yeah, like she's just found out love, terus dia harus pergi itu kayak it's so sad. Kalau selain Lady Diana, kamu pengen ketemu siapa lagi? Siapa ya? Pengen ketemu Mother Teresa. I really want to learn a lot from her. Yeah. Karena aku baca biografinya bagus banget. Yeah. Terus kayak kisah di balik kenapa dia bisa kayak gitu juga. Yeah. It's like really touch my heart. Yeah. Gitu. Terkadang kita suka bisa nggak habis pikir dengan orang-orang yang begitu hebat, ya kan, dengan perjuangannya yang sangat luar biasa gitu kan? Iya, jadi kayak dia memang gak punya keinginan atau gimana ya, gitu. Kok bisa sih untuk berbuat baik di dunia yang kadang jahat untuk kita. Gitu.
That's true. Di dalam sih. Oke, Bunda Latinas ya, Anda pertanyaan begitu merasuk ya. Ini Anda bertanya bagaikan deep interview ya. Lebih dari deep interview. Lebih dari deep sih. Interview ya. Nanti kita tanya ya deep interview, kamu ditanya apa aja. Oke. Isu mengenai Stop Asian Hate yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Pesan apa yang ingin Aura sampaikan kepada semua orang mengenai isu ini? Apa? Kalau dari your opinion tentang Asian hate itu seperti apa, Aura? I see human but not humanity. Kayak a lot of people is kayak pushing to each other without like nothing reason. Kayak the reason it's not kayak logical thing, like gak masuk akal. And then we need to stop it because like if you're still doing this, then how we can improve our life? Even like aku juga dengar kemarin ada warga negara Indonesia dipukul dari subway di I think in States. Dan I mean like it's really hurting my feelings. A lot of people is campaigning love, stop the war and violence, tapi masih aja kejadian kayak gini. Kayak mau sampai kapan? We have to stop this. We have to change this world. Like this pandemic is the big problem for us and if you are still pandemic pushing, is already a big problem, and then people makes another problem. Kalau dari sisi Abina sendiri gimana? Dia kan tinggal orang Amerika, di negaranya begitu. Apa yang dia rasain? Yang dia rasa sakit banget pasti karena Abina juga terbully di sana. Dia dibilang berbeda, dia benar-benar yang diasingkan dari pergaulannya. But she's a Miss Grand International and it's proof for us kalau warna kulit, bentuk rambut, bentuk wajah itu nggak pengaruh sama sekali. The thing that matters is your heart. Jadi kayak misalnya aku ngeliat Abina ya, kalau kita kan dulu waktu zaman training dan persiapan, kayaknya yang jadi permasalahan dalam hidup kamu adalah dengkul kamu hitam ya. Iya. Pas aku ngeliat Abina, dengkul dia lebih hitam dari kamu dan dia biasa-biasa aja. Yeah, and I mean like, gak perlu ditutup-tutupin juga. Iya, itu. Ya kan kalau plus 62 kan tanda lahir, apaan itu kak? Apaan kesel, itu kak? Gitu, apa gitu? Ya kadang-kadang, ih gak dipungkiri itu kesel ya beb. Tapi Aura gitu. Sabar, Justru Aura ini yang banyak menenangkan aku loh gitu. Karena aku tuh tipe orang yang kayak mau posting sesuatu itu aja bener-bener detail, bener-bener ngeliat. Aku pengen bahwa queen aku tuh berada di posisi yang perfect. Tapi ya balik lagi, seperfect-perfectnya mata manusia itu kan pasti ada aja miss-nya kan? Iya, pasti. Iya kan? We are perfect in our imperfection. Ya benar banget. Dan aku ngeliat kayak Abina dengan rambut yang gede banget, ya kan. Dan kemarin dia datang ke acara pemilihan di Miss itu crown-nya. Ada di samping dong ketutupan rambutnya. Oh my god, Abina is so cool, keren banget. Oke, lanjut Maning. Oke. Menurut Aura, apa itu definisi bijak? Bijak. Wise. Menurut aku is when you think about two side of life, kayak kalau ada masalah we have to think about two eyes. Kayak kita nggak boleh ngejudge hanya satu pihak, kita harus dengar kedua belah pihak kayak gimana sih, kenapa sih, ada alasan apa sih di balik itu, and then start from there we can make a conclusions about everything. And then when you decide something, it's not only like halfway, because you're totally thinking about everything. So yes, it's dan wise. Menurut aku bijak itu ada kaitannya juga dengan apa ya, kita tuh semakin dewasa juga kita punya rasa semakin bijak dalam menanggapi segala sesuatu. Seperti misalnya menanggapi hate comments, kan kita harus bijak juga gimana cara menghadapi itu. Gak bisa yang tiba-tiba kita langsung balas komennya. No, it's not. We have to harus menanggapi itu dengan tenang. Yeah. Oh, mungkin benar ya kita bisa kayak gini. And a lot of people ask me like, kamu baca itu komen-komen itu, kamu baca? Aku baca semua hate comments. Even like di tag kan kadang-kadang memang ada yang di tag kan. And then like dia combine transformasi aku yang sangat berhasil. And then I'm proud of myself. Yes, of course. Dan buat teman-teman semuanya bahwa transformasi itu adalah hak setiap orang ya. Gitu. Dan saya yang kalian harus perhatikan gini. Saya ketemu Aura dengan bentuk dia yang dulu. Tapi saya secara pribadi saya sudah bisa melihat dan memprediksi Aura di beberapa tahun ke depan. Gila nggak? Kalau mungkin kalau itu bukan aku, dia nggak akan milih kamu. Karena mungkin menurut dia kekurangan kamu banyak. Banyak banget. Tapi saya tutupin kekurangan kamu dan kamu keluar menjadi sosok yang lengkap. Iya.
Dan self love itu bukan hanya kamu menerima diri sendiri, tapi ya, itu juga hak kamu untuk improve, ya, untuk benar, dan untuk memperbaiki. Dan ini harus digarisbawahi, bukannya Aura tidak bersyukur dengan diri dia, enggak. Bukannya saya enggak bersyukur dan ingin merubah bentuk orang lain, enggak. Tapi di sini adalah kita mau bersaing di yang namanya beauty pageant. Yang selalu saya bilang bahwa beauty pageant itu adalah 50% manusia, 50% adalah human. Kita mencari 50% manusia, 50% doll. Which is yang harus dideketin adalah perfectionnya gitu kan. Benar enggak? Yeah. Jadi kenapa saya memilih queen dengan bentuk yang tinggi, postur yang tinggi, sedangkan baju kalau badannya tinggi, badannya bagus, mau pakai baju apa aja pasti bagus. Yeah, and everyone have their own opinion, and then like you have the rights to do it. So I mean like it's also your rights. Nggak perlu untuk dengerin judgement orang. Mereka gimana? And also I'm comfortable with myself now, and I'm really grateful for that. Thank you. Dan kamu ngerasa nggak sih kamu sekarang jadi kayak mirip Krisdayanti deh? Masa sih? Tapi suaranya nggak mirip ya? Aku jadi pas kamu lagi apa gitu ya? Kamu mirip Mimi. Dan kamu tahu aku dulu juga sempat mirip Krisdayanti. Sekarang enggak ya? Kayaknya aku sekarang lebih mirip Jeffrey Waworuntu ya, Shay. Oke, lanjut. Aduh, udah ketahuan deh. Oke, lanjut. Sekarang kita... Ini kita gak ada janjian sebelumnya ya. Apaan tuh? Ini gak ada janjian, ini aku baru benar-benar baca ya. Aku mau tanya sama Aura. Aura. Begitu sukses berkompetisi di ajang Miss Grand International. Tidak sedikit juga pageant lovers luar negeri yang mengharapkan Aura untuk bertanding di ajang internasional lain. Seperti MU contohnya. Bagaimana pendapat Aura akan hal ini? Begini. Sebenarnya it's all fine as long as my national director is Ivan Gunawan. Gak serius. Beneran? I mean like serius jawabnya. From deepest of your heart. From deepest of my heart. Why you choose me to be your national director? I mean I already have all my experience with him. Super duper mega bintang. And I feel like I don't know where I'm feeling match with you, like everything really detailed, terus juga ke depannya udah kebaca harus gimana-gimana, and then aku orangnya benar-benar terplan, Kak. Jadi I have to know what I'm gonna do in the next like even 5 years. And then like I think kalau misalnya di bawah national director lain, I can't do that. So if you have buy the license, I will be fine. I will be ready. Enggak lah, kalau buat aku sih mungkin kalau aku menanggapi hal-hal yang seperti ini ya. Jadi aku sih sebenarnya aku nggak pernah mengekang Aura, aku nggak pernah mengekang Bella, aku nggak pernah mengekang semuanya. Tapi semuanya itu kan ada di dalam kontrak ya. Jadi kelarin dulu kontraknya sayang cantik, ya. Beli dulu license-nya ya. Beli dulu ya. Enggak lah, kalau itu buat aku sih dalam kehidupan ya. Bergulir aja. Aku sekarang merasa bahwa Miss Grand International adalah sebuah platform yang aku bangun juga. Dan aku happy, I'm so satisfied about this organization. Because we are so close, we handle everything very clearly gitu kan. Dan I'm so happy that Mr. Nawat and all the crew from the organization is taking care of you. Gitu, jadi buat saya justru mau we have to support Ayuma. Yes, we have to support Ayuma karena Ayuma akan berangkat dalam minggu ini gitu kan. Jadi semangat. Aku yakin banget sih sebenarnya Ayuma walaupun kemarin tidak memposting atau everything, tapi pasti dia mendukung kamu. She text me kok on DM. Jadi kita buat aku kontak. Sekali lagi aku mau kasih tahu bahwa kita ini di Indonesia nggak ada persaingan di dalam organisasi, masing-masing punya targetnya masing-masing punya tujuannya masing-masing gitu. Jadi kita alangkah lebih baiknya sebenarnya bisa berteman dan bekerja luar biasa. Because we are Indonesian, we have to support each other. And then I'm feeling grateful to be a part of Miss Grand Indonesia karena juga prestasi yang aku dapetin kan nggak mudah. And a lot of struggle into it. Dan aku mau berpikir bijak untuk apapun itu. So whatever happens dan I'm feeling satisfied with myself now with my achievement. So yes, thank you so much for all your support, but I'm gonna think twice about that. Yes, me too. Jadi Aura ini juga kan masih muda, 21 tahun, dan saya melihat tahun ini kita mencari sebuah positioning dan mencari sebuah nama. Dan Tuhan sudah mempercayakan kita untuk berada di
next level dalam kehidupan. Dan mempertahankan itu lebih sulit daripada memulai. Mm-hmm. Jadi kesabaran dalam proses mempertahankan itu harus lebih lagi. Yeah. Karena di saat kita lengah, di saat kamu mulai malas-malesan, takutnya Tuhan melihat bahwa kita belum siap. Mm-hmm. Jadi kamu termasuk queen yang bisa dibilang setelah kamu 2020 ke 2021 waktu kamu sudah menghabis. Yeah. Walaupun saya tidak membuat perhelatan, saya tidak membuat kompetisi lagi, tapi Miss Grand Indonesia sudah harus kamu turunkan ke orang yang baru. Yeah. Apa yang kamu mau sampaikan untuk penerus kamu? For the next queen, I would like to say you have to work hard because it's not easy and everything comes worth it. Apalagi struggle-nya banyak, training-nya a lot, and you have to be patient and you have to be strong. Yeah. And then you have to be someone who still humble, karena juga di kompetisi humble attitude itu nomor satu. Karena chaperon tuh semuanya memperhatikan sekali. Jadi banyak juri-juri bayangan ya. Aku tuh nggak tahu, aku cuma being friends with everyone, even like my chaperon, aku bawa snack, semoga aku tawarin aja, aku kasih gitu kan. Daripada gendut sendiri. Jadi berbagi ya. Iya, tapi kalau aku mau bilang sama kamu, tolong bantu aku di tahun ini. Of course, karena, I will be happy. Kamu punya pengalaman. So you can share kamu punya pengalaman ke penerus kamu. Dan target kita tahun ini adalah crown. And once more you have to be focused on it. Harus lurus gitu. You have to know like apa nih yang kamu mau and then like go straight to it. Pasti banyak banget godaannya, kanan kiri, tapi I pass it, so you also can pass it. Okay, Aura. Aku udah lihat perjuangan kamu. Aku sempet juga dari kemarin, huru hara ini up and down, itu udah pasti ada. Udah pasti ada. Tapi semua itu aku lihat untuk kebaikannya kamu juga. Dan kamu dapat penghargaan 5 besar. Menurut aku itu juga satu pencapaian yang sudah sangat luar biasa. Satu lagi yang miss, kita dapat Global Beauty Awards. Itu dari salah satu portal pageant ya. Portal jadi dia pageant. Yang dia mengawasi kamu ya. Aku tadi juga sempat nge-tag sih. Sempat nge-tag ya, karena Global Beauty, thank you. Siapa so ayah namanya ayah? Enrique. Enrique he's really nice. Dan yang paling luar biasa, aku sekarang mungkin punya sekitar 50-an teman-teman dari lu around the world. Ada yang dari, pokoknya itu portal-portal entahlah segala macam ini ono. Tahu nggak sih gemeser? Banyak banget. Tahu nggak sih my director itu lebih famous dari finalisnya. Serius nggak sih? Everyone is asking me like, oh my god, I wish I was the Miss Grand Indonesia to have your director. No, it's only me. Cuman aku. Excuse me guys, even Gunawan, it's mine. Gila deh. Semuanya kak, even USA, Wales, terus apalagi ya, Netherlands juga. Oh my god, they're a big fan. Jadi kan Aura tahu selama setahun ini kita buat kamu menjadi seperti ini dengan modal yang sangat luar biasa. Mungkin kalau kamu lagi nganggur, kamu total-totalin, udah bisa beli rumah. Udah bisa beli rumah, bisa beli mobil sport, ya kan? Tapi buat saya semua itu satu kepuasan batin yang sangat luar biasa. Terima kasih. Dan hari ini aku mau bilang sama kamu. Jadi kamu kan dapat hadiah dari Miss Grand International. So I will give it to you, semuanya buat kamu. Semuanya menjadi hadiah buat bener kamu. Bener gak sih? Iya dong. Ayah kayaknya ketelan di sini deh. Ayah mana sih ayah? Tadi coba dong cari di sini ayah. Iya coba tolong sini. Coba sini posisi Eko udah enak. Coba ayah. Cepetan ayah. Jadi ayah ini adalah. Tunggu tadi. Keselip. Oh ini dia. Jadi, penyerahan nih. Iya, jadi ini hadiah dari Miss Grand International. Kalian yang ada di rumah nggak perlu tahu ini berapa nilainya, karena ini dalam bentuk dolar. Aku sebenarnya pengen ngasih ini bukan buat kamu, tapi buat orang tua kamu. Aku rasa
mereka lebih membutuhkan ini. Mm-hmm. Karena Aura juga sebagai tulang punggung keluarga dan kita juga masih bisa terus bekerja, mm-hmm. ya kan? Tapi orang tua kamu, aku ngeliat juga udah begitu hebat, 1 tahun benar-benar merelakan anaknya tinggal sama orang lain, melepas anaknya dengan orang lain gitu kan, dan aku gak pernah dengar komplain tentang ibu kamu, komplain tentang bapak kamu, aku gak pernah dengar drama-drama keluarga kamu. Jadi I'm so thank you about that gitu. I'm so thank you about that. Itu yang aku inginkan sebenarnya, bahwa kerja keras kita itu memang harus disupport dari berbagai pihak. Karena for sure I cannot work alone. Tapi dukungan keluarga itu juga sangat penting. Apa yang Aura mau sampaikan untuk mama papa Aura kalau nonton tayangan ini? Thank you for always accompany me everywhere. Dulu belum ada tol kan dari Majalengka ke Jakarta. Iya. My father is driving. Pas kamu 15 tahun tuh kayak gimana? Nyetir dari Majalengka ke Jakarta, and then it's a long way, kayak 8 jam. Dia nyetir PP, and then like sekarang aku di sini as a Miss Grand Indonesia. I wouldn't be here tanpa kalian semua, my family. Thank you so much. I miss you. I'm gonna see you soon. So this is for you. Thank you. Untuk papa kamu, untuk mama kamu, kalau untuk kita hidup di Jakarta, yang selalu aku bilang dari pertama kali aku mengontrak kamu juga, aku selalu bilang jangan menyusahkan orang tua. Karena kamu dapat gaji, kamu dapat fasilitas, ya kan? Kemarin memang belum saatnya Aura mencari uang. Karena semua itu adalah waktu proses. Dan sekarang Aura udah dapetin. Jadi sekarang saatnya kamu harus memberikan kepercayaan kepada orang-orang dan kamu siap bekerja. I love you. Thank you for the crown. Thank you. Jadi gemesar, tayangan ini aku buat real. Aku mau gak ada yang diedit. Biarin begini apa adanya, bahwa hubungan saya dengan Aura ya seperti ini. Gemesar bisa lihat semua di sana, geser. Hai, tuh ada Bella yang ikut nangis. Dia nangis karena mau pisah. Ada Bella ikut nangis. Ada Mamedi, ada Ayah. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan, gemesar, saya ini tidak pernah melibatkan orang lain di dalam organisasi saya atau di dalam Yayasan Dunia Bintang. Saya, setiap ada orang yang dari luar, semua saya bayar secara profesional. Kenapa? Karena saya tidak mau ada benalu di dalam organisasi saya. Semua yang ada di sekitar saya harus orang-orang kepercayaan saya. Mereka semua orang-orang profesional yang bisa handle, yang bisa multitasking, yang punya kerja keras yang sangat luar biasa. Jadi balik lagi bahwa ya tim kita tidak banyak, nggak lebih dari 10 orang, tapi semuanya bisa manage Aura. Aura juga tidak ada kekurangan dalam informasi, dalam pengaturan jam kerja dan segala macam, ya kan? It's all jadi seperti itu. Thank you so much. Thank guys. You. Don't forget untuk subscribe, like, dan juga komen. Dan mohon maaf apabila ada statement dari kita berdua mungkin yang menyakitkan hati teman-teman semuanya. Tapi kita berusaha untuk berkata jujur. Dan banyak banget nih yang udah minta Aura untuk menjadi bintang tamu vlog dan podcast. Tapi saya harus duluan karena saya emaknya. Okay, guys. Thank you so much. Bye. Siapa yang ulang tahun?